Mantap, mantap. Ambil pisangnya Pak Didi. Saya belum loh Pak. Ketua komite. Ketua komite. Namanya Pak? Pak Kurdi Saputro. Kurdi. Kurdi Saputro. Ini Pak dan Ramil Jogenang AKP Daliman. Gimana Pak tanggapannya acara ini Pak? Alhamdulillah Pak, saya menilai acara ini perlu dilestarikan karena apa? Ini adalah pertama menghubungkan antara generasi yang tua dengan yang muda, yang kedua untuk memupuk kecintaan kepada SMA ini, terus yang ketiga membimbing generasi yang muda agar punya rasa memiliki SMA ini sehingga dia tidak lupakan alumni-nya. Pak, selama ini gimana Pak keberadaan Koramil dengan sini, kerjasamanya apa? Ada semacam pembinaan tiap pagi, Senin, apel pagi itu gimana? Alhamdulillah baik Pak, ini paling tidak setiap triwulan itu dari Indan Ramil menjadi pembina upacara atau hidup di sini sehingga tujuan saya adalah untuk menyampaikan masalah upaya bela negara sehingga pada generasi kita itu tetap memiliki rasa bela negara dan suatu saat kalau terjadi sesuatu generasi kita itu tahu bagaimana harus berbuat untuk kepentingan negara. Dia tidak mudah terprovokasi kepada yang kira-kira mungkin radikal baik itu radikal kiri maupun kanan. Tiap 3 bulan ya Pak? Tiap 3 bulan. Kenapa enggak tiap sebulan sekali Pak? Karena ada tempat lain yang harus diikuti juga. Bukan hanya sini. Selain di SMA 1 Jogonelan, mana? SMK juga SMP sama. Jadi kalau bisa minimal SMP dengan SLTA itu bisa cara bergiliran. Oke, terima kasih Pak Daramil, Pak Dalimin. Dari TKP, kabar ini melaporkan.